Selamat pagi. Pagi ini kita akan membuat pepes tahu. Bumbu halusnya 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 2 lembar daun jeruk, 1 ruas kunyit, 3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit. Ditambah garam, gula pasir, dan kaldu bubuk, kita haluskan jadinya seperti ini. Terus 8 buah tahu yang ukuran seperti ini dan 1 genggam daun kemangi. Setelah bumbu kita haluskan, kita masukkan tahu. Kita ulek begini, Bu ya. Setelah tahu kita haluskan seperti ini, kita aduk rata dengan bumbunya. Kita campur hingga rata. Setelah tercampur rata, masukkan kemangi. Kita aduk rata kembali. Terus kita koreksi rasanya. Terus dibutuhkan juga daun pisang untuk membungkusnya. Kita ambil adonan seperti ini, lalu kita gulung. Seperti ini, lalu kita semat dengan tusuk gigi seperti ini. Terus kita rapikan seperti ini. Terus kita kukus di dandang. Lakukan sampai tahu habis. Setelah itu kita kukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang, Bu ya. Setelah 20 menit pepes kita angkat. Kita lihat hasilnya. Seperti ini, pepes tahu kemangi. Mudah membuatnya, enak rasanya, dan murah harganya. It's been a long day. It's been a long day. And I'll tell you all about it, my friend. See you, and I'll tell you.